Pesawat delegasi peserta KTT G20 di Bali mulai berdatangan dan diparkir di Bandara Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur sebagai bandara pendukung. Setidaknya terlihat ada 5 pesawat sekelas private jet dari delegasi negara Taiwan dan China yang mendarat dan parkir di Bandara Banyuwangi. Sebagai bandara pendukung pelaksanaan KTT G20, Bandara Banyuwangi telah menyiapkan areal parkir pesawat untuk delegasi peserta KTT. Areal parkir yang disiapkan dapat dipakai untuk kapasitas 6 pesawat. Sebagai bandara pendukung di bandara telah dibuka posko pengamanan KTT G20 yang dijaga oleh aparat gabungan dari TNI dan Polri. TNI Angkatan Udara menerjunkan 150 personil dan 2 pesawatnya untuk mensukseskan dan pengamanan KTT G20 di bandara ini. Selain itu, juga personil TNI Angkatan Udara dari Kopasgat yang menjaga ring 1 dan ring 2, yaitu menjaga pesawat delegasi peserta KTT yang diparkir di Bandara Banyuwangi. Penyangga ada beberapa pesawat dari asing yang sebagai tim acu. Kemarin sudah 1 pesawat dari Cina, hari ini akan datang lagi 5 pesawat dari Cina dan 1 dari Indonesia.